Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Silakan, Bu. Allah sualun Soalan. una sualan sualan da sualan munasiban fil makani makanil khali. Letakkan soalan yang sesuai pada tempat-tempat yang kosong. Ya, pada tempat yang kosong. Okay, wahid. Man zalika? Zalika ustazun. Nah, sahih. Jadi isinya adalah man zalika. Ya. Isnan. Isnan. Hal hadza masjidun? Adakah ini masjid? Naam. Zalika masjidun. Ya. Itu masjid. Ya, jadi soalannya bisa hal hadza atau hal dzalika juga boleh. Iya. Salah. Salasa. Ma hadza? Hadza manzilun. Ma hadza? Ini apa? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Hadza manzilun. Ini rumah. Arba'ah. Hal hadhihi bintun aminatun? Adakah ini anak perempuan yang jujur? Naam, hadhihi bintun aminatun. Ya, ini anak perempuan yang jujur. Khamsa, ma dhalika? Apakah ini? Itu. Ini, apakah itu? Apa itu? Dalika surun murtafi'un. Apa itu? Itu pagar yang tinggi. Sita. Ma dalika? Ini apa? Hah? Itu apa? Apa itu? Apa itu? Apa itu ya Allah? Zalika maktabun, itu meja tulis. Okay. Sabah. Sab'a. Sab'a. Sab'a man zalika? Zalika khadimun. Siapa itu? Man zalika? Siapa itu? Zalika khadimun. Itu pelayan lelaki. Sama Sabah. sama Sama. Okey. sama ni ya. Samania. Samania. Hal hadha qasrun? Naam. Hadha qasrun. Apakah ini qasrun? Pasrah. Qasrun. Apakah ini lupa tulis. Qasrun apa Ustaz? Qasrun. Lupa pula. Oh, istana. Apakah ini istana? Naam, ada qasrun. Ini istana. Tis'a. Hal hadha manzilun dayyikun? Adakah ini rumah yang sempit? Dayyikun. La. Dayyikun. Dayyikun. La, zalika manzilun wasi'un. Tidak, itu rumah yang luas. Lebar. Ya. Okey.
10, ashra. Ma hadhihi, apa ini? Hadhihi sitaratun. Apa ini Ustaz? Saya tak nampak lah ini Ustaz. Apa? Sa. Sami, sa itu Sa. 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 Sami natun. Abatasa, ya sa. Sami natun. Sami natun. Okey. Ini tabir yang behar mahal. Ya, berharga. Dia daripada perkataan saminun kan? Saminun. Betul, berharga. Saminun. Okey. Okey. Mahfuzatun. Mahfuzatun apa maksud Ustaz? Mahfuzatun itu Makna? biasanya kata-kata yang untuk dihafal, perkataan-perkataan yang macam peribahasa yang biasa dihafalkan gitu. Nah, contoh misalkan kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, misalkan kan biasa dihafalkan kan. Ya. Ya, rajin pangkal apa namanya? Rajin rajin pangkal kaya ya. Eh, hemat pangkal kaya. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia. Oh, Atau oh, kalau oh. kalau Melayu, Melayu apa istilah, istilahnya itu. Ya. Peribahasa. Apa itu? Ya, ada peribahasa apa saja dalam bahasa Melayu atau Inggris misalkan Bu, mungkin yang ibu tahu. Kalau dalam bahasa Indonesia macam tuh, rajin pangkal pandai. Siapa yang rajin, dia pasti akan pandai begitu kan, misalkan. Kemudian hemat pangkal kaya. Siapa yang senang berhemat, maka dia akan menjadi orang kaya. Nah, macam itu kan. Kalau dalam Melayu atau Inggris apa? Apa-apa saja Peribahasa. Ustaz. Ah, peribahasa. Contohnya apa peribahasa? Peribahasa Ah, ingat-ingat dulu ketika sekolah, Bu. lalu banyak apa tak ingat sekarang Ustaz. Tidak lupa. Ada yang tersisa kah? Peribahasa, peribahasa yang mungkin sering dengar. Tak boleh ingat lah Ustaz sekarang. Nah, Sekarang tak ingat sudah ya. Sudah Blank. hilang. Tiba-tiba disuruh terus tak Langsung ingat. hilang. Tapi paham ya, Bu, ya Paham, maksudnya. paham. Saya paham. Peribahasa itu Peribahasa. ya. Macam tadi, dia kata-kata simple, tapi dia bermakna begitu. Ya, simple. Nah, tapi kalau dijelaskan dia jadi explain-nya agak panjang begitu kan? Betul, betul. Ya. Oke. Nah, di sini disebutkan al-amsalu wal hikam. Al-amsal Al-amsalu wal wal hikam. hikam. Al-amsalu itu permisalan-permisalan peribahasa gitu. Misal. Iya, Dia perkataan permisalan. misal, Ustaz. Iya, betul. Misal. Wal Hikmah hikam pun. kenapa? Hikam, hikmah. Ya, itu hikmah-hikmah. Hikmah. Jadi misalan-misalan yang ada hikmahnya. Ya, permisalan-permisalan dan hikmah-hikmah. Oh. Ya. Maksudnya ya betul permisalan atau ya peribahasa lah ya. Permisalan yang ada hikmahnya itu kan Hikmah peribahasa ya biasa ialah kan. peribahasa yang ada pengajaran Ya. dalam kata-kata itu. Okay. Nah, betul. Oke. Wahid. Al-mu'minu akhul Mukmini. mu'min. Ya. Apa Orang dia? mu'min, saudara mu'min. Ya, maksudnya apa, Bu? Semua orang mukmin itu bersaudara. Nah, betul. Jadi disebut saudara seapa? Seiman, seakidah. Saudara. Nah. Oke. Maka saudara kita sebetulnya banyak. Karena alhamdulillah kan Muslim tuh masih mayoritas lah di dunia ini. Iya, betul. Tapi kalau di Singapura bukan mayoritas. Tidak. Tapi di Singapura nomor dunia ya. berapa, Bu? Muslim tuh nomor berapa kalau di Singapura? Nomor satunya kan kayaknya sepertinya apa, Bu? Buddhis ke Kristen kan? Nasrani. Ya. Sekarang saya pun kurang pasti sebab dulu-dulu ya Buddhism yang kira yang Majority. majority, tapi sekarang yang Buddhis ini, yang Cina ini sudah ada yang Kristian, ada yang masih Cina Buddhism,
ada yang mungkin tidak ada agama, jadi mereka itu sudah, tapi kelihatannya macam banyak yang kini sudah masuk Kristian. Pasal sudah banyak ini kan, sudah banyak apa gereja-gereja church, dan kebanyakan gereja. Jadi sekarang itu kalau di gereja-gereja kadang-kadang jadi pernah jadi satu ketika dulu jadi apa itu macam satu permasalahan sebab mereka dikatakan orang Melayu itu sudah banyak sudah masuk Kristian. Sebenarnya itu orang Filipin sebab kulit kita serupa, sama muka kita sama kan. Oh, iya. Jadi ya, jadi dikata banyak orang Muslim sudah masuk Kristian. Sebenarnya itu Padahal orang memang dia asalnya Kristen kan asalnya kan. Tapi orang Filipin, Filipino ya gitu. orang, ya orang Filipin. Jadi sekarang ini majority saya pun kurang pasti, belum tidak tidak melainkan kalau kita research check yang terbaru lah, sebab tak pernah terfikir Ya. untuk Tapi berapa cari perbandingan, Bu? Perbandingan antara masjid dengan gereja itu ya. Banyak masjid ke banyak gereja kalau di tempat benar. Nak kata banyak gereja, boleh jadi ada lebih gereja sedikit. Gereja dengan temple itu macam sama banyak dalam satu kawasan Sama ini. banyak. Dalam satu kawasan ini masjid hanya satu. Yang di sini saja tiap-tiap kawasan itu ada satu masjid. Memang tiap-tiap kawasan mesti ada satu masjid. Tapi kalau gereja boleh jadi nanti mungkin dua. Kalau Lebih temple banyak ya. mungkin dua ke tiga begitu. Sebab tiap-tiap temple itu pun dia ada dia punya apa itu Ustaz eh? Macam church kan nanti dia ada Protestant, the Anglican kan. Dia ada Christian itu sendiri ada beda kan. Jadi tiap tiap gereja itu nanti kalau Protestant dia ada punya church dia sendiri, kalau dia Oh iya Anglican betul, ke betul. dia apakah dia ada church dia sendiri. Jadi church itu dalam satu kawasan boleh jadi dua atau tiga. Macam di sini Bu, macam di sini. Saya kalau tengok ke ini, di sini kan ada apa namanya? Bukan airport tapi untuk tempat latihan helikopter ya di situ ya. Jadi ada army lah, army yang ini ya. Itu agak unik juga. Jadi sebelah sini masjid Katolik. Katolik itu Anglikan ya, Bu. Nah, sini masjid. Masjidnya besar. Ya, masjidnya lebih besar daripada gereja Church, atau gereja Katolik. gereja. Nah, kemudian sebelahnya lagi, ya, jadi ini gereja, ini masjid besar. Nah, sebelahnya lagi gereja Protestan. Jadi masjidnya di ini berdekatan sekali, Bu, jalan kaki saja sudah sampai. Jadi di Jadi tengah-tengah masjidnya di tuh. tengah-tengah antara Nah, dua gereja. di antara dua gereja, tapi gereja, dua gereja pun berbeda, betul. Ya, Iya, satu iya. Katolik, satu Protestan gitu. Betul, betul. Ya, di sini Ada pun macam begitu itu juga juga. ya berarti di sana. Ada di sini. Jadi sebab church itu tidak semuanya sama. Dia ikut ada yang seven seven Adventist apalah itu. Jadi tiap-tiap church itu berbeda. Oh, malah Jadi lebih banyak lagi di sana, Bu. Bukan hanya dua. tapi Kalau di Indonesia kan hanya Katolik, Protestan saja. ya, di sini ya saya pun tengok kadang baca kan bermacam-macam. Jadi di church itu memanglah tapi dia akan sama banyak dengan temple. Sebab orang Cina ini pun temple-nya pun bukan satu. Tiap di kawasan saya ini ada satu temple yang dia mengandungi ada tujuh lain temple yang lain. Jadi temple Oh, jadi ataupun kuil di tempat saya ini Buddhis, yang paling Buddhis pun besar. macam-macam Bu ya di sana. Besar, tapi dia ada lagi tujuh yang lain-lain di tempat lain. Maksudnya dia jadi combine, dia disatukan daripada tujuh. Ada sebab itu tempat saya ini kalau ada sambutan tujuh kali Ustaz. Kalau tempat lain mungkin satu, saya sini kena tujuh kali. Bayangkan setiap bulan itu tiap-tiap minggu dia adakan perayaan lah, apalah apalah macam Itu itu. memang dari berbeda-beda aliran itu. Dari nanti dari kumpulan ini akan sambut minggu ini, nanti kumpulan lain sambut minggu dah hadapan begitu sampai tujuh kali. Begitulah. Ramai terus Jadi ya.
Tapi kalau masjid memang ada satu. Satu Setiap saja. kawasan itu ada satu. Sebab untuk menampung penduduk di situ, kalau kita ada berapa ribu di sini kan, kalau kalau masjid biasanya tidak kecil, selalunya besar. Untuk tampung untuk dalam 2,000, 3,000. Kalau kawasan itu lagi ramai penduduk Islam, nanti dibesarkan lagi masjid itu. Dibesarkan sehingga boleh menampung berapa ramai. Sebab sekarang menjadi ramainya orang Islam, bukan hanya orang Islam Singapura yang dikatakan orang Melayu, tapi termasuk yang menjadikan kita apa lebih ramai ini kerana ada apa itu pekerja-pekerja daripada Bangladesh yang Islam. Jadi kalau mereka saja untuk tampung mereka aja memang masjid kita tak muat. Bayangkan Ramai kalau juga ya. hari Jumaat, solat Jumaat dengan solat hari raya, solat Jumaat kadang-kadang kalau terlalu ramai sebab itu diadakan sehingga 2 kali. Kalau hari raya pun begitu sehingga 3 kali. Sebab sekali memang tak boleh tampung, tidak muat. Itu yang jadikan kita jadi masjid tidak boleh selalunya besarlah Ustaz. Oh, banyak Bu dari Bangladesh yang ke Singapura. Eh banyak. Total hari itu COVID dikatakan pekerja pekerja asing yang kebanyakannya mayoritasnya dari Bangladesh hampir 400 ribu. Wah, banyak ya. 400 ribu. 40 ribu hanya dari Malaysia. Kalau 400 ribu itu memang pekerja asing yang Bangladesh dan India. Sebab itu hari itu COVID, kalau dia orang mereka ini yang dapat COVID kan, jadi semuanya tidak dibenarkan keluar. Sehingga jalan-jalan raya, kedai-kedai semua sepi Ustaz. Sebab mereka ini yang ramai ini yang buatkan kita nampak macam ramailah, sesaklah di mana-mana. Bila Sekarang mereka dah ramai lagi sekarang ni. sekarang sudah boleh keluar, jadi sudah penuhlah di mana-mana. Jadi begitulah kalau kuil untuk Hindu, bukan Buddhism Hindu yang dari India itu, Ya, Hindu, itu. itu kadang satu tempat ada satu. Mungkin ada dua juga. Berbanding, kadang dia Hindu, mungkin Hindu temple, lepas tu nanti ada yang Sikh, agama Sikh yang daripada Punjab gitu. Itu dia pun ada Agama sih. temple-nya. Yang ada temple-nya itu kalau orang tidak tahu ingatkan masjid, pasal dia macam seperti kubah. Kubah di atas, Tapi di bukan bawah. bukan masjid ya. Tapi bukan bukan masjid. Dia adalah temple Sikh. Temple Sikh untuk orang Sikh. Orang Sikh ni memang beda dengan temple-temple orang Hindu. Pasal kalau Hindu banyak banyak apa patung-patungnya, macam-macam lah patung. Tapi kalau Hindu tidak. Jadi gitulah di sini. Macam-macam agama ada ya di situ. Ya, macam-macam agama. Sebab sebab itu sebab banyak bermacam-macam agama, berbagai-bagai orang. Jadi pemerintah cuba untuk membina apa tempat untuk orang apa untuk agama masing-masing lah. Sebab itu setiap kawasan mesti semuanya ada. Ada Islam, ada Hindu ke, ada Buddhis ke, ada apa Kristian ke, mesti adalah. Sebab itu tapi untuk masjid Ustaz, kita yang duit kita Ustaz. Maksudnya bukan dana itu bukan datang dari pemerintah. Hanya diberi tanah saja. Tapi untuk membinanya orang Islam sendiri yang perlu apa menyumbang kepada pembinaan masjid. Jadi mau besarkah, mau kecilkah, mau apakah. Sebab itu kadang-kadang masjid sudah dalam 10 tahun, 15 tahun nanti perlu akan buat apa pembesaran lagi. Dibesarkan lagi sebab orang sudah makin ramai, jadi dibesarkan lagi. Jadi sekarang masjid sudah dibesarkan juga perlu memikirkan ramai yang datang adalah warga tua, orang-orang tua yang mau naik tangga. Pasal masjid 2 tingkat kan Ustaz, dulu naik tangga ke atas, so sekarang banyak orang-orang tua yang mau naik tangga sukar, jadi perlu dibuatkan lift. Itu jadi pembinaan masjid lagi lah.
Masjid yang sudah lama-lama itu nanti kadang dibuatkan dua tingkat dan diletakkan lift untuk orang-orang tua, untuk orang yang apa pakai wheelchair, kerusi roda. Perlu pergi ke masjid, jadi perlu dibuat gitulah Ustaz. Tapi memang kita perlu inilah bantulah, maksudnya pembinaan masjid tiap-tiap warga Singapura yang bekerja otomatik dipotong daripada salarynya Ustaz. Jadi apa itu wang gaji yang diterima setiap bulan itu apabila seorang itu sudah bekerja, dia akan nanti kan ada form untuk apply Ustaz. Otomatik tau gajinya nanti ditanya mau berapa, mau apa disumbangkan kepada pembinaan masjid. $5 ke, $10 ke, terpulanglah. Jadi $5, $10 itu otomatik dipotongkan daripada gajinya. Jadi kalau dia kerja 30 tahun, 30 tahun setiap bulan dipotong tau Ustaz. Jadi itu caranya lah. Kalau kalau untuk tunggu seorang-seorang untuk masuk duit dalam tabung, mungkin lambatlah mau lambat mau dapat untuk kumpulkan duit yang sebegitu banyak untuk buat Iya, masjid. apalagi kan kalau itu namanya tabung itu kotak amal ya di sini, namanya kotak Iya. amal. Kotak Kotak amal amal. itu macam ini Bu, ada uang 1 dolar, ada uang 2 dolar, ada 3 dolar, 4 dolar, 5 dolar. Yang kira-kira dimasukkan ke kotak itu apa? Yang berapa? Yang 1, 2, 3, 4, 5, yang mana Bu? Kebanyakan. Kalau di Kalau di sini Indonesia satu satu. satu dolar. Kalau di sini $2. Ah, tapi tak hampir jarang sekali yang 5 dolar ya. Tapi kalau waktu Ramadan ya, bulan Ramadan Ramadan agak lima agak naik sepuluh, sedikit. ya 5 dan 10 Itu biasanya hijau Ramadan dan saja. merah, hijau dan merah lah. Dua Sebulan dolar itu. ya. Sebulan dalam 1 tahun. Iya. Tapi sebab itu kalau kita macam untuk pembinaan masjid kadang-kadang diadakan pungutan derma yang paling minimum $5. Oh, sudah ditentukan Minimum itu lima ya. dolar. Jadi Tapi kalau kena dan tunggu nanti 1 dolar, 2 dolar lah. itu kalau itu masing-masing lah mau ekstra-ekstra. Tapi kalau kalau itu pungutan amal itu Ustaz guna apa kupon, maknanya kita kupon nanti di kupon ataupun macam sudah ditulis itu jumlahnya atau 5, 10, 15, 20. Jadi kita kalau mau menderma, oh tak ada option yang paling kecil. Sebab paling paling kecil sudah $5. Jadi $5 kena masuk. Tidak boleh masuk 1 atau $2. Ah. Oke, alhamdulillah. Oke. Baik, berarti saudara di Singapura masih banyak lah ya, saudara seiman, alhamdulillah ya. Insyaallah, insyaallah. Oke, ya karena itu dulu saya anggap Singapura itu kan kalau nonton televisi, nonton film itu kan kebanyakan Chinese ya, Bu. Yo. Muka-muka Chinese itu kalau dari Singapura itu saya. Ustaz nonton TV Singapura cerita apa, Ustaz? Macam-macam, ada yang movie lah, ada yang serius lah. Oh ya. Tapi Ada yang... maksudnya Ustaz nonton dari channel apa yang Netflix biasanya. Netflix. Netflix. Oh. Tapi Ustaz cari yang production Singapura lah, ya. Ya, kadang-kadang tak Ya. sengaja muncul Oh. Singapura gitu kan. Wah, cobalah saya tengok. Eh, tapi gue Chinese semua. Sebab itu Ustaz Cocok kan. Chinese, walaupun berbuatnya dengan Inggris gitu. Ya. Sebab itu produksi itu Mediacorp kira Channel 5. Mana Channel 5 ini yang Inggris. Jadi kalau Inggris memang berbuat Inggris, kita ini kan bukan mayoritas Ustaz. Jadi kalau drama Inggris pun kebanyakan mereka. Dan untuk orang Melayu yang pelakon Melayu ataupun aktor Melayu yang mau masuk untuk drama Inggris sangat sukar juga Ustaz. Tak ramai yang boleh. Panas. Sebab apa? Kadang-kadang sebab orangnya sudah ramai, tapi
kadang-kadang drama itu perlu menunjukkan realiti. Dari mana boleh semuanya Chinese? Mesti ada Cinanya, Indianya, apanya. Begitulah. Jadi itu yang pelakon-pelakon Melayu punya kesempatan untuk apa? Masuk ke Channel 5. Maksudnya Channel Inggeris. Tapi mesti fasih berbahasa Inggeris lah Ustaz. Ya. Kadang ada pelakon mungkin boleh berbahasa Inggeris tapi tidak fasih. Dan Oh. juga kadang-kadang mereka mahu kalau kita pelakon itu bercakap Inggeris macam menunjukkan real tau Ustaz. Maksudnya jangan terlalu menunjukkan bahasa Inggeris yang macam orang daripada Amerika ke Australia tak boleh. Dia mesti macam ya orang Singapura kalau berbual Inggeris ya berbual Inggeris macam orang Singapura. jadi itu yang kadang-kadang Ustaz kalau lihat mungkin satu, mungkin dua aja dia dah tidak boleh lebih. Memang otomatis begitulah. Tapi ada lah satu Melayu kadang satu Ya, orang India. saya terakhir itu nonton drama series ya, itu yang apa Korea bu. Nah, Oh, Korea Korea. dia ceritanya apa namanya ada transaksi jual beli di Singapura. Oh, Saya sedang tengok oh, nah, transaksi di Singapura kan jual beli apa namanya jual beli ini bu anggrek kalau bahasa Indonesia kalau kalau kata bu cerita orchid ya bu. Orchid. Oh, Nah, kira Ustaz nonton yang apa kata latest lah. kata Itu siapa, Bu? Kata siapa? maksudnya terbaru. Itu drama yang terbaru. Saya pun Little nonton Woman. juga. Ya. Kalian nonton juga, Ibu, ya? Ya. Pasal anak itu saya pikir. tempatnya terlalu bagus itu di Singapura itu. Sebab anak saya kata banyak scene-nya yang dilakukan di Singapura. Iya. Jadi saya karena itu saya pun tengoklah. Oh, okey. Jadi dia ambil. Alah, dia ambil tempat yang cantik-cantik lah Ustaz. Iya. Padahal tak semuanya macam itu, ya. Bukan, maksudnya dia tidak ambil macam realiti seperti di kawasan perumahan kita sinilah. Maksudnya di Dia HDB hanya flat yang di biasa. hotel itu kan apa namanya? Hotel Fullerton ya, Pak. Fullerton, Fullerton. biasa gitu. Kalau berlakon biasanya mereka akan pergi tempat yang begitu. Fullerton itu apa? Raffles Hotel, Fullerton Hotel di apa Tempat-tempat Gardens by the Bay. yang wah lah begitu. Ya, yang gah, yang wah. Tapi ada cerita juga akan tunjulkan, bukan cerita Korea lah, tapi biasanya cerita apa daripada Inggris. Cerita macam movie English, mungkin kadang dia akan ambil scene di kawasan perumahan. Yang real lah perumahan. Perumahan masa ini kan HDB semua Ustaz. Kedai-kedainya pun biasa-biasa aja kan sih. Tapi ramai. Tapi biasa. Tapi ini nak menunjukkan tempat yang wah Ustaz kalau Nah, kalau tengok. yang di Little Woman memang saya tanya tuh ada ya pertama Chinese ya, ya. Iya. Terus ada macam India ya, ya. Atau Ya, 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 nah, betul. sempat memang saya lihat ada satu Melayu deh. Satu Melayu ya. Tapi semuanya sama, berbolnya Inggris semua kan. Jadi yang ceritanya orang Korea itu tak boleh cakap bahasa Inggris kan. Dia gunakan handphone. Tapi memang selalunya Inggris ya, Bu, kalau di sana ya. bahasa Inggris hampirlah semualah. Iya. Sehingga orang-orang tua yang kerja, orang tua Cina ke, Melayu ke, taxi driver ke, memang terdedah dengan Inggris. Tidak banyak pun satu dua perkataan mereka akan cuba cakap. Boleh aja cakap bahasa 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 Chinese tapi dengan bahasa orang Cina lah. Kalau Cina dengan Cina lah. Dia boleh gunakan aja bahasa Mandarin. Walaupun memang kebanyakan orang akan gunakan bahasa Inggeris, tapi bahasa lain itu boleh digunakan. Sebab ada YouTube daripada orang Batam ke mana datang ke Singapura, takut mau cakap bahasa Melayu. Dia jumpa dengan orang Melayu pakai tudung macam saya gini, terus cakap bahasa Inggeris. Dia mau beli tiket untuk apa, naik MRT. Jadi dia kata dia mau beli tiket, apalah gitu, duit kasih duit. Jadi orang kakak Melayu itu cakap, oh, cakap Melayu. Macam saya dengan Ustaz gini. Cakap. Dan terus orang ini kata, oh, boleh bahasa Melayu lah. Kata, oh, saya pikir hanya Inggris sahaja digunakan di Singapura. Tak, kakak kata tidak. Boleh aja. Sebab itu, entah, tak,
Semestinya lah Ustaz. Itu dulu yang pertama kali saya, nah apa namanya, Bu Juanita, nah masuk apa namanya yang private ini, Bu. Terus saya tanya dulu, gunakan Inggris kah, gunakan Melayu, apabila boleh, kata Melayu. Saya awalnya, awalnya aduh Inggris nih, kayak akhirnya dari Singapura Inggris. Terus ya dulu image-nya itu saya terpikirnya macam orang Chinese gitu kan. Setelah Bu Juanita masuk, eh macam orang Indonesia saja saya. Ya, Melayu kan. betul. Sebab kita di Singapura ini ya Ustaz, sebab kita awal-awal dulu, zaman-zaman dulu, ada pengaruh daripada Riau, daripada apa itu di kawasan Indonesia. Dulu kan kita ada apa apa history ataupun sejarah kedatangan orang daripada Pulau Jawa ke Singapura kan. Jadi kebanyakan orang Singapura ini asalnya begitu. Ada separuh yang asalnya daripada Jawa. Ada separuh daripada Malaysia. Jadi kerana itu kita ini boleh faham tau sebab ada sebab kita bercampur. Kawan kita nanti ibu bapanya kawan saya sendiri. Kawan saya sekolah saya waktu saya umur dalam primary school ya Ustaz, umur 7 hingga 12 tahun kan itu primary school. Kawan-kawan saya, ibu mereka ini orang Jawa. Ibu bapa mereka bercakap Jawa. Saya pergi rumah mereka, ibu bapa depan mata memang cakap Jawa, tapi kawan saya tidak boleh cakap. Mak bapa mereka akan cakap Jawa dengan anak-anaknya. Diorang faham, tapi tak pandai untuk cakap balik. Tak pandai untuk berkomunikasi dengan bahasa Jawa. Jadi lama-lama generasi ini faham tapi kurang-kurang cakap, kurang cakap, kurang cakap. Lama-lama ramai yang tak boleh cakap. Tapi perkataan-perkataan itu ada Ustaz. Sebab itu bila kita menonton atau dengar televisi Indonesia ke apa, kita mudah faham. Mungkin makan masalah, mungkin ada satu dua perkataan itu yang beda. Tapi kebanyakannya kita boleh faham. Tapi kalau di Malaysia tidak boleh. Mereka tengok cerita Indonesia mesti ada subtitle. Sebab memang orang Melayu situ memang Melayu lah. Betul-betul Melayu. Tak ada campuran. Betul-betul Melayu ya, tak ada Ya. campuran lainnya. Tidak ada. Kalau macam kita di Singapura ini sebab itu makanan kita pun banyak campur. Melayu dan makanan Indonesia itu masih sudah campur. Jadi kita agak jadi makanan kita. Betul-betul. Ya betul. Yang tempoh hari ada yang mengaji ke saya kata bapaknya dari Jawa, Jawa aja. Iya, Ya. termasuk Bu Juanita tuh ada kata-kata Jawa yang dia masih boleh karena ternyata neneknya ya mungkin ya neneknya Bu Juanita itu orang Jawa kata berbuat dengan bahasa Jawa maka tawari, betul kan Asad cakap apa ya teman Bu Juanita? Eh iya betul itu Jawa saya cakap. Ya. Sebab masih lagi orang masih masih ingat. Kakak ipar saya, abang saya sendiri berkahwin dengan kakak ipar saya yang orang Jawa. Jadi duduk di Malaysia, di Johor. Tapi saya tak dapat berjumpa dengan bapa mertuanya, tapi saya dapat berjumpa dengan ibu mertuanya yang hanya cakap Jawa. Saya kata, oh, macam mana mau cakap? Dia suruh saya buat apa? Saya tak faham betul-betul bahasa Jawa. Tapi anak-anaknya faham. Jadi, Oh. Saya jawab ya, ada tamu. Iya, iya. Oke. Oke, alhamdulillah. Ya, berarti emang termasuk ini juga ya, Bu ya, apa Bugis, Bugis ya. Iya, Bugis itu kan Bugis. dari Sulawesi ya, Bu. Iya, ramai juga sini orang Bugis. Ya, itu pun ramai kata ada beberapa yang mengaji pun asal dari Bugis kata Bugis. oh, ininya neneknya datuknya begitu kata Iya. oh berarti Singapura tuh sebetulnya banyak juga dari Indonesia Iya, betul. Macam ya pantas ya betul yang saya tanyakan ke Bu Nazia waktu itu ya kenapa orang Singapura bisa lebih cepat paham kalau bercakap dengan orang Indonesia sedangkan orang Malaysia dia tak apa tak begitu paham gitu kan dengan percakapan Indonesia contoh padahal ya tak beda jauh lah ya saya pun Tidak. paham dengan apa yang dikata orang Malaysia itu
Tapi ketika saya berbuat dengan bahasa Indonesia dengan dia, mah dia tak paham. Ya. Ah, ya, ya betul. Ah, tapi Cuma kalau kalau jenak. dari Singapura kan paham itu. Saya cakap dengan bahasa Indonesia paham. Ya, kita tak ada masalah, kita boleh paham. Cuma sekarang, semua sekarang ada masalah, Ustaz. Generasi baru sekarang. Yang apa? Budak-budak di university ya. Macam anak saya berkawan dengan biarlah berjumpa dengan pelajar-pelajar Indonesia. Saya kata guna bahasa apa? Inggerislah dia cakap. Kenapa? Pasal mereka mungkin yang generasi baru ini jarang menggunakan bahasa Melayu. Jadi bila mau berbahasa Melayu itu macam sukar. Jadi sebab itu yang senangnya shortcut guna bahasa Inggeris. Begitu juga dengan pelajar-pelajar Indonesia. Mereka terang-terang cakap ah bahasa Inggeris ajalah. Sebab untuk mereka takut kalau berbahasa Indonesia nanti pelajar ini tak faham. Ya. Jadi keduanya jalan tengah adalah guna bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris, ya. Yeah. Saya juga pernah jumpa dengan pelajar Kecuali Indonesia. kecuali ada yang bersama dia yang paham, Bu. Ya. Yeah. Macam saya dengan Dayana ya, yang Ya. Yeah. wanita. Sama ada yang teman, apa sesudahnya? Nah, tapi tanya ke mamanya kan, nah baru Ah. paham. Oh. Iya. Ya, Nah, itulah. kan macam itulah boleh baru boleh paham. Tapi kalau langsung ya tak ada yang membantu untuk mentranslate kan begitu ya. Ah. Nah, itu ya sulit memang, Bu. Iya. Maka yang macam Dayana itu kan sekarang dia berapa 17 tahun ya. Ya alhamdulillah kata kata mamanya kata Bu Joni itu tuh nah ini sekalian supaya paham lah dengan bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Arab kan belajar Arab juga. Ya, sekalian ya, Ustaz. Ya jadi empat bahasa Bu. Ketika saya Ya. belajar apa mengajar Dayana dan mamanya Sekali harus. Inggris iya, Arabik pertama Arabik ya Arabik, Ah. Inggris pun iya, terus Melayu pun iya, Indonesia dari Indonesia. saya Indonesia. Wah, bukan mudah. Bukan senang mau belajar dalam empat bahasa sekaligus Ah ya, Ustaz. betul, Tiba ya. dapat Jadi sekarang peluang ya. coba Dena coba terangkan dalam Inggris, ini Inggris nanti kan. Kemudian mamanya Bu Jonitanya dalam bahasa Melayu gitu kan. Nah kemudian kalau saya kan kebanyakan bahasa Indonesia gitu kan. Jadi Ya, ya. bercampur saja itu Bu, kalau sedang belajar Arab itu. Ya, bagus lah gitu, Ustaz. Sebab Tapi ya bagus sama dari Dayana mengenal lah, gitu ya. Bahasa Melayu juga tahu, Indonesia pun sering dengar dari saya begitu. sebab dulu di sini sekarang ini sudah tidak ada lah. Dulu beberapa tahun yang lalu memang ada sinetron daripada TVRI ke apa saya tak tahu, tapi sinetron cerita Indonesia lah. Memang hit bila bila di bila, bila di apa dikeluarkan, oh memang. Jadi pada saya memang bahasa Indonesia itu halus perkataan-perkataannya. Dan ada juga di library buku-buku yang daripada tulisan apa penulisnya daripada Indonesia. Sukar untuk mula-mula memang sukar untuk faham Ustaz. Untuk baca pasal Karena perkataan betul-betul bahasa Indonesia ya. ya. Indonesia perkataan. Jadi mula-mula sukar, mungkin first chapter mungkin makan masa. Lama-lama tapi lama-lama kita pick up. Lama-lama boleh baca mana lalu boleh fahamlah, boleh faham. Ya. Jadi saya beritahu dengan anak saya, ini challenge tau untuk bila boleh baca bahasa buku, boleh faham bahasa buku cerita dan tulisan bahasa Indonesia, maknanya kita punya bahasa Melayu kita sudah tinggilah. Sebab apa ada perkataan-perkataan yang sama makna-makna tapi kita tidak gunakan. Ya. Kita tidak gunakan. Sama juga dengan di Malaysia, ada perkataan yang kita gunakan bahasa Melayu di Singapura tapi di sana tidak gunakan. Ya. Nah, jadi begitulah. Cuma budak-budak sekarang ya suka lah, tidak tak tidak begitu lagi lah Ustaz. Ya. Ada Shortcut aja mungkin tapi Inggris. jarang-jarang ya. Mungkin dah jarang Ya. sekali mungkin. Shortcut saja bahasa Inggris. Ya paling yang mengaji dengan saya kan ada yang dia umur 27. Ya, saya tanya. Namanya kan Zofira ya. Zofira paham kah dengan apa yang saya cakap? Oh, paham saat saya biasa nonton-nonton film-film dari Indonesia. Ah. Saya paham. Oh, baguslah.
Kalau kalau food, kalau macam Ustaz gunakan bahasa Indonesia yang apa kata orang tu bahasa Indonesia kan, kita memang mudah faham. Tetapi kalau bahasa ada campur Jawa itu yang saya pun tak alamat tak faham. Macam saya mula-mula Yang itu macam ya, saya ya mula Ustaz Januar ya. dengar Ustaz, saya mula-mula dengan Ustaz Yanuar. Apa ni? Dia cakap saya suka. Ya Allah, kenapa susahnya mau faham? Setiap perkataan itu apa ni maknanya apa macam jadi kita jadi lama macam tak faham lah lesson tu kan Ustaz. Dan saya kata kenapa Ustaz Yanuar ni tak boleh gunakan bahasa Indonesia yang biasa aja jadi kita boleh mudah faham. Ada istilah-istilah macam Jawa gitu Ustaz. Apa ni? Dan juga memang memang bahasanya kan begitu kan. Makan masa untuk saya faham Ustaz Yanuar Ustaz. Lama. Tapi kalau kalau saya pertama kali jumpa langsung paham, tak perlu makan masa lagi. Memang ya mudah faham lah tak tak ada masalah. Habis habis kalau yang Bu Nazia masuk di yang private saya kan saya dah lama dengan Bu Junita ya, dah berapa bulan gitu, jadi udah terbiasa. Ya. Okay. Kalau Ustadz Janur kan waktu itu masih masih belum terbiasa juga dan memang masih masih apa namanya? Masih kuat Jawanya gitu. Ya, kuat. Ya, sebab itu jawanya kuat, terlalu pekat. Maksudnya terlalu jadi saya langsung beritahu Ibu Juanita lah saya tidak faham lah dia cakap apa ini dengan kita mau faham apa yang diajarkan dengan kita mau juga faham apa maksud yang dia katakan itu Apa perkataan yang Jawa itu dikatakan? aduh banyaknya istilah yang mau saya ingat. Oke, baik-baik kita Jadi teruskan lagi ya. okay. Ya, Isnan. Isnan khairul a'mali Bil, itu Bu. bil Bil, bil ikmal ikmal. khairu ini Khair, baik. baik baik Amal, amal itu pekerjaan-pekerjaan. pekerjaan akmal dengan ikmali Ikmal ikmali itu penyempurna sempurna. sempurna Ya, sempurna maksudnya apa coba, Bu? pekerjaan yang baik maksudnya melakukan pekerjaan yang baik dan dengan sempurna. Agak kurang sedikit sebetulnya. Mananya agak kurang sedikit. Ada lagi atau dah itu saja? Atau pekerjaan melakukan pekerjaan yang baik membawa kesempurnaan. Itu agak jauh. Okay. Jadi kalau khairul amali, khairul kuruni, sebaik-baik kurun. Nah, kalau ini khairul amali berarti sebaik-baik pekerjaan. Pekerjaan. Gitu, Bu. Khairul amali itu maknanya sebaik-baik pekerjaan bil ikmali adalah yang dikerjakan dengan sempurna. Oh, sebaik-baik pekerjaan Adalah yang adalah dikerjakan dengan sempurna, maksudnya totalitas, gitu. dengan sempurna. Jadi tak boleh setengah-setengah gitu Ya. mengerjakannya. Nah, itu yang pekerjaan yang sebaik-baiknya. Okay. Ya. Terasa. Kalasa. Aswadiku waktu doi. Doiki, ya. Doiki. Aswadiku apa Aswadiku maksudnya? itu teman. Teman, Aswadikun. waktu, masa. Waktu eh, Ya, waktu. waktu, masa. Waktun. Terus saya tengok asal perkataan waktun, waktu. Eh, sama Ya. kita gunakan waktu. Waktu. Doiki. Daikon Kesulitan. apa? Sulit. Kesulit. Nah, Sulit. apa maknanya di situ? Hikmahnya apa? Aswadik Sorry, waktu daik. teman waktu sulit. Teman waktu sulit. Maksudnya apa tuh? Maksudnya teman waktu sulit. Ah, apa hikmahnya dari situ? Soalnya teman. Teman teman yang baik adalah bila kita dalam kesulitan.
Nah, betul. Yang Lumayan baik. dikatakan teman sejati, teman sebenar-benarnya teman, gitu ya. Itu adalah yang ada sewaktu kita dalam keadaan Sulit. sulit. Kalau kita kaya, banyaklah orang jadi teman. Ya. Tapi kalau kita sedang fakir, tak punya apa-apa, butuh pertolongan, orang tuh jarang yang saya apa namanya jadi teman, lari. Iya. Lari, Ustaz. Tak ada yang dekat. Tapi kalau dia masih mau membantu kita, walaupun kita dalam keadaan susah payah begitu ya, itulah sebetul-betulnya teman. Okay. Arba. Alba'a. Al-mar'u Biadabihi itu. Bi ada bi'adab bihi. bi okay. Bi'adabihi La binasabihi. la binasabihi. Oh, ini yang Ah. saya sakit mata cari apa nih, tak nampak. Ya, itu dot. Binasabihi. La bi eh Ya, la binasabihi. binasabihi. Nasab. 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 Ah, sudah saya dah agak ini mesti nasab. Almaru apa almaru? Almar'u adalah seorang mar'un. Seorang. Bi dengan Mar'un adab. dengan Adab. adabihi Adab tahu ya, adab sopan itu ya. santun. Adab ya. Eh? Ah, adab. Ya Adab, Allah. Ah. akhlaknya. Akhlak. Adab ala tidak Tidak binasabihi. binasabihi. Dengan nasab itu apa nasab? Nasab itu Keturunan. keturunan. Jadi Jadi apa maknanya dari itu? seorang yang bersopan santun atau seorang yang punya adab yang baik, yang bersopan santun, tidak apa tu di tidak kerana nas tidak kerana keturunannya. Kurang sedikit, kurang sedikit. Tadi diulang lagi. Seseorang seorang yang mempu, mempu, seseorang yang beradab ya. Seseorang yang beradab itu bukan kerana keturunannya. Masih belum. Sedikit lagi. Ya, oke. Okay. Jadi maknanya begini, Bu. Seseorang, seseorang itu dinilai atau dilihat dari adabnya, bukan dari keturunannya. Nah, begitu. Oh, so itu. Nah. Jadi kalau kita melihat orang itu jangan karena keturunan, oh ini keturunan Nabi nih, misalkan gitu kan. Pasti baik, tak pasti gitu ya. Tapi kita lihat dari akhlaknya, dari adabnya. Oh, Okay. jadi perkataan adab pun bahasa Arab ya, Ustaz? Adab, adab Ya. memang asli Arab. Ya, sebab kita gunakan bahasa adab. Orang yang beradab. Itu di apa Beradab. namanya diserap dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Ya, nasab. Nasab kan ya, dari Arab. Keturunan. Tapi kadang-kadang bahasa Melayu ini lucu, Ustaz. Dia sudah ada macam perkataan nasab keturunan kan? Nanti jadi nasab keturunan. Sudah nasab ada keturunan. Oh, jadi Dalam dua-dua. satu Padahal padahal sama ya. sama nasab keturunan. Kadang nanti kalau yang dikatakan adab ini kan sopan santun. Nanti orang yang beradab, beradab sopan santun. Macam perkataan itu nanti ditambah lagi macam apa? Taukid lah Ustaz. Ya, selalunya Padahal begitu. satu satu kata saja dah cukup. Satu kata. Jadi kita tidak tahu yang sebenarnya beginilah. Adabun adalah perkataan Arab, maknanya sopan. Betul. Oke, khamsah. Khamsah. Al-fasalu. Al-fashalu yu'allimu an-najah al-fashalu. Kegagalan mengajar seseorang itu kepada kejayaan. Bagaimana diulang maknanya? Kegagalan mengajar seseorang kepada kejayaan. Betul. Jadi dengan orang itu gagal, maka dia akan apa? Lebih mengetahui bagaimana cara untuk berjaya begitu ya, Be. Ya. Sukses.
Ya, ini bagus ini karena masih di awal-awal mulai ya. Karena ada yang kadang belajar tuh, aduh, gagal lagi, susah lagi, nggak paham, gitu kan? Nah, ini langsung di bagian awal al-fasalu yu'allimun aja. Jadi jangan khawatir dengan gagal. Justru gagal itu akan menjadikan kita sukses nantinya. Iya. Ya, jadi ini bagus nih ditempatkan di bagian awal-awal untuk motivasi. Motivasi, ini Ya, motivasi. kemarin saya sama contoh, Bu. Nah, ini Bu kan ada kan, saya jaga. Iya. Al-fasalu yu'allimun aja. Nah, kata tadi ibu kan katanya susah, nggak paham, katanya diulang-ulang terus kok tak paham-paham. Saya jawab, nah, itulah apa? Saya jawab, gagal tuh adalah kunci kesuksesan. Ya Oke. macam inilah naik basikal ya. Iya, ya betul, Naik Ustaz. basikal kan tak ada yang langsung jalan tanpa Mesti jatuh-jatuh dulu, luka-luka dulu. sama ya. Nah, Iya, sama. saya ingat Tapi dulu pun sudah sampai berapa kali saya jatuh. Tapi karena senang ya Bu ya, maka tak ada kata menyerah ya. Never give up itu. Iya, sampai dapat. Ya. Tapi bila sudah lama tidak naik basikal, Ustaz, ya naik basikal waktu muda masih. Tapi bila kini sudah tua-tua, sudah lama tidak naik basikal, tapi masih boleh. Masih dap bolehlah. Tak makan masa lama-lama baru baru jadi wah laju gitu. Awal-awal masih lagi oh, okey, tapi masih boleh ingat bagaimana mau naik. Ah. Maka saya Itu cakap unik. kuncinya di sini kalau sedang belajar Arabik itu senang saja dulu senang. Gagal tuh nomor sekian. Ya. Kemestian. Macam kita ingin sekali apa namanya bisa menaiki basikal dengan bagus, maka walaupun terjatuh sampai puluhan kali juga tetap saja kita ayo lagi. Sampai boleh, sampai bisa. Never give up. Oke. Betul. Kita, Bu. Terakhir mungkin, Bu. Cinta la tua Atau la akhir. tu akhir. Oh, ini saya tadi pada tanya saya apa perkataan ini? Tu Akhir. Wah, akhir. orangnya super. Tu La akhir. tu ah. Ah. Oh, itu Hamzah ya? Hamzah itu. Hamzah Oh, yang itu saya tidak ada nampak. apa di atas waw. Atas Tengah waw. waw-nya. Saya tak nampak ini saya ingatkan la apa mau sebut pun tak tahu. Tu akhir. Oh, tu Doa akhir. amalal yaumi Amalal yaumi ilal qad. godi Tidak to tu akhir akhir maknanya itu engkau mengakhirkan, engkau mengakhir. menunda. Menunda pekerjaan pada hari esok. Ya, pekerjaan hari ini ke Kepada esok. esok. Jadi mananya apa, Bu? Lainnya di sini jangan. Jangan menunda pekerjaan hari ini kepada hari esok. Ah, Maknanya betul. macam jangan, yalah, kalau bahasa Inggrisnya itu ya, procrastinate. Maknanya jangan Apa tadi nanti-nanti. kalau Inggrisnya, Bu? Procrastinate. Oh. Procrastinate macam Oke, nanti, 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 nanti tak tak buat-buat. betul, betul. Ya. Nah, ini peribahasa ini ya. Ini sesuai dengan hadis ya. Ya. Yeah. Nah, ini Yeah. yang kun fid dunya ka anna gharibun aw abiru sabil ada di hadis arba'in itu ya. Ya, fa idza kemudian nanti ada sambungan terusannya idza asbahta fala tantadhiril masa. Apabila engkau di waktu pagi jangan menunggu ya sampai datangnya petang gitu ya. Nah, fa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Dan apabila engkau berada di waktu petang jangan engkau menunggu sampai datangnya waktu subuh pagi. Nah, begitu. Nah, itu ada, Bu. Ya. Jadi ini peribahasa yang terambil dari hadis. Bu. Hadis. Jangan pernah menunda pekerjaan, gitu ya. Ya. Oke, alhamdulillah. Ya, pukul 10 di sini di Jakarta, Singapura pukul 11 ya. 11. Kalau di Brisbane ini Ustaz sudah jam 2. Kalau di Brisbane jam 2 selepas zuhur di sana. 2, ya. Dia Oh, 2 jam ada lebih lebih awal. dahulu ya di sana ya. 2 jam lebih awal ya. Oh, 2 jam lebih awal. Jam 1 akhirnya. Jam 1 1 bukan. oh, 11 1.
satu dua, ya lah, 12 satu, ya dua, jam satu. Oke. Oke, insya Allah. Baik, insya Allah kita teruskan lagi di hari Senin depan ya, Bu. Isnin, ya baik. Ya. Oke, baik, kita cukupkan untuk perjumpaan kali ini. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama, Bu. Silakan.